Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dijipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di Koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di Koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dia gajah kecil, warna merah muda. Belalainya panjang, dipanggil namanya Bona, Bona, itulah namanya. Gajah merah muda, berbelalai panjang. Di jam berikut, Bona, hanya di KTV. Kita sudah beradaptasi dengan pandemi ini. Harapan pun kita panjatkan seiring bergantinya tahun. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan seluruh vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 adalah gratis. Saya menjadi penerima pertama untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan vaksin yang digunakan aman. Dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3%. Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Dengan vaksin, semoga kita terjaga, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Kompas TV. Hai Sassy Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Pada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan bau amis pada ikan. Cuka, baking powder, dan lemon membantu untuk menurunkan sekitar 50% bau amis dari ikan. Tapi tidak menutup kemungkinan saat disimpan di rumah, beras bisa jadi bersitu. Nah, langsung aja yuk kita simak tips berikut. Sajian sedap di jam berikut. Hanya di KTV. 7 cara cegah penularan COVID-19 untuk melindungi diri dan orang lain dari COVID-19. Rajin cuci tangan dengan sabun. Sikap bumerang saat batuk atau bersin. Pakai masker yang memenuhi syarat. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari kerumunan dan keramaian. Hindari bertemu orang sakit. Bersihkan permukaan yang sering disentuh dengan disinfektan. Imun kuat, badan sehat, corona minggat. Daigander di jam berikut, hanya di KTV. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo pemirsa, tentunya masih bersama dengan saya Johanna yang tentunya akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kesehatan.
yang namanya iBlend. iBlend ini portable vacuum blender. Yang paling saya suka adalah penggunaannya sangat mudah. Itu ya, pastilah. Kashop, setiap hari di jam berikut hanya di KTV.